Inilah suasana di lokasi objek wisata religi Bubohu pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri. Tampak ratusan pengunjung memadati objek wisata secara bergantian. Di lokasi ini mereka menghabiskan waktu liburan dengan bercengkrama dan berfoto selfie. Dari pantauan Mimosa TV, ratusan pengunjung yang datang di objek wisata tersebut bukan saja dari warga setempat, namun berasal dari luar kota Gorontalo. Sejak pukul 9 pagi hingga menjelang malam hari, lokasi ini masih saja ramai dikunjungi warga secara bergantian. Di mana selain lokasinya yang sejuk, tempat wisata tersebut juga memiliki objek wisata yang tak kalah menarik lainnya, yakni pesantren alam Desa Bubohu. Parul Paramata Mimosa TV, Watakan.